Guys, anyway, sekarang kita udah mau boarding. Ini gue udah siapin semuanya. Dan kita harus tetap jaga jarak 2 meter antara satu penumpang sama yang lainnya. Oke, okay, let's go. Hey guys, selamat pagi. Anyway, ini gue lagi mau packing, teman-teman. Semalam sih gue udah packing sedikit, tapi ada beberapa itu yang gue belum masukin ke koper, teman-teman. Jadi hari ini tuh gue nanti sore mau balik ke Austria, dan pesawat gue tuh nanti jam 17.40 begitu. Jadi kita harus berangkat dari sini jam 3 sore, teman-teman, ya. Karena minimal gue 1 jam sebelum penerbangan begitu, gue udah beres semuanya. Gue gak mau yang buru-buru ini itu segala macem geradak-geruduk begitu di bandara. I don't want. Oke, okay guys, jadi ini sebagian gue udah masukin. Ini mau masukin kopi nanti, ada 2 bungkus begitu. Setiap kita balik ke Jerman pasti si Chris bawa kopi. Terus nanti mau masukin 3 keju, karena itu keju favorit gue dan cuma ada di Jerman, teman-teman. Tapi nanti itu masuknya terakhir saja, karena keju kan kalau dia apa di tempat yang hangat begitu not really good, ya. Sama nanti beberapa baju-baju dan alat kosmetik dan alat-alat mandi begitu, itu nanti terakhir. Oke deh, ini gue dikasih mamanya Chris, kita dikasih ini masker. 1, 2, 3, 4, 5 begini. Katanya dia, gue pikir dia bikin sendiri, ternyata dia langsung beli satu pack gitu isi 5 masker. Dan dia tuh punya banyak banget, teman-teman. Semuanya rata-rata warna putih. Gue bilang kok banyak kali dia beli, ya. Kata dia, ya karena saya mau cobain apa semua masker ini, bahan-bahannya mana yang bagus dan enak dipakai, kata dia begitu. Oke, itu aja dulu, ikutin terus video ini dan sampai kita ketemu di bandara. Oke, okay? Guys, kita udah nyampe di bandaranya. Ini lagi di parkiran dan kita kesana, guys. Oke, okay? Kesana, let's go. Guys, di sana langsung ada bus kayak gitu 2. Jadi kalau misalnya kalian nyampe sini nggak mau naik taksi gitu, bisa, teman-teman. Jadi langsung naik bus aja kayak gitu. Di sana pintu keluar, terus kita ke sini, ya. Kita check in ke sana, guys. Ya, ini sepi banget. Di situ tempat self check in yang bisa. Oke, okay. Sekarang gue check in dulu, ya. Hey guys, ini udah selesai dari security check. Terus kita turun ke bawah. Oke, okay. Ke sini. Anyway, ini gue gate-nya A19. Sepi banget, guys. Duty free nya gitu tutup, ya. Nah, ini duty free, guys. Ini semua benar-benar sepi banget, guys. Tuh, guys, gua tuh nomor A10 sampai 20, berarti kita kesana, guys. Oke, okay? Terus habis itu ke sini, ke kanan begitu. Guys, anyway, itu kita tetap harus pakai masker, ya. Jadi ini gue pakai masker, dan ini tuh masih masker yang waktu itu dari pesawat begitu. Sebenarnya sih tadi mertua juga kasih gitu, cuman gue masukin ke koper kayak gitu, gue lupa, ya kan. Ya udah deh, jadinya gue pakai yang ini aja. Jadi tadi gue pakai masker ini dari pertama kali masuk pintu pertama di apa di terminal ini, teman-teman. Gak buka sama sekali, dan ya. Yeah. Sampai nanti di pesawat juga begitu, kita nggak, kita tetap harus pakai masker sampai landing, oke? Okay? Dan waktu pengalaman kemarin dari Austria ke Luxembourg itu, gue tetap harus pakai masker, kecuali
Kecuali itu pas pas makan ya. Jadi kan nanti kita dapat makanan begitu dari pesawatnya. Nah, kecuali pas itu baru deh buka gitu kan. Setelah itu langsung pasang lagi begitu. Guys, jadi ini di ruang tunggu dikasih desinfektan begini, udah standby gitu. Jadi kita bisa cuci tangan begitu. Ini otomatis gitu sih. Hey guys, jadi tadi waktu check-in gue dikasih lembaran ini ya. Jadi ini tuh notification of health status prior to boarding begitu. Dan di sini kita cukup ngisinya kasih nama depan sama nama belakang, terus sama di sini tanggal dan tanda tangan begitu teman-teman. Jadi nanti ini akan gue kasihkan ketika boarding mau masuk ke pesawat begitu. Sini ada keterangannya sih, jadi ini ditulis dalam 4 bahasa gitu, bahasa Inggris, bahasa apa ini, Prancis, bahasa Jerman dan bahasa Portugis begitu. Sekarang tuh 10 menit lagi, habis itu kita boarding. Ini gua gate-nya A19. Guys, anyway, sekarang kita udah mau boarding. Ini gua udah siapin semuanya. Dan kita harus tetap jaga jarak 2 meter antara satu penumpang sama yang lainnya. Oke, okay, let's go. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean... Tetap harus jaga jarak teman-teman, oke? Okay? Ini departures, kita pesana. Oh anyway, kita naik pesawat ini teman-teman. Ini tuh Dash kayak gitu. Ya karena dia juga penerbangannya deket ya, 1 jam 20 menit begitu udah nyampe. Makanya kita pakai pesawat yang kecil. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. You're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Perut gua telat banget nyampe sini. Karena tadi ke toilet dulu teman-teman. Oke. Let's go guys. Nih pintu keluarnya ke sini. Oke. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Sepi guys, oke? Okay. Ini mau jam 8 malam sekarang.
bisa. Guys, anyway, ini tuh jam 8 malam, teman-teman. Ini semuanya sekitaran bandara ya. Ini kantor-kantor begitu. Kita mau ke tempat parkir khusus staff. Jadi ke sana, terus ke sana. Sebenarnya kita bisa, teman-teman, lewat bawah ya, di bawah tanah. Di sini tuh ada jalan juga nih, keluarnya di sini. Bisa keluar di sini. Cuman selama kita di dalam terminal, teman-teman ya, belum keluar dari pintu ya. Itu artinya Anda harus tetap memakai masker. Ya. Lumayan panjang, teman-teman. Kalau jalan di bawah itu, lorong di bawah itu lumayan panjang dia untuk sampai ke parkiran di sebelah sini, teman-teman. Oh, guys, anyway, tadi pas waktu kita keluar gitu udah selesai pas landing ya. Kita mau keluar dari pesawat. Jadi tuh benar-benar jaga jarak begitu, teman-teman. Kursi pertama harus keluar ya. Orang di kursi pertama harus keluar sampai dia selesai deh pokoknya, baru lanjut yang satunya, begitu seterusnya. Yang lain tetap duduk sampai giliran kita deh, kayak gitu, yang keluar dari pesawatnya kayak gitu, teman-teman ya. Sebentar, ini ada, kita nyebrang dulu, guys. Kalau di sini, kalau misalnya lu jalan kaki, lu mau nyebrang ya, tetap yang utama adalah yang nyebrang dulu, Pak. Jalan kaki, guys, oke? Okay? Mobil apapun itu harus stop. Oh, ini kita udah menyampai ke parkiran. Jadi bisa keluar dari sini, teman-teman. Parkirannya sepi banget. Terus itu Austrian Airlines semua tuh yang di atas. Oke. Okay. Guys, anyway, ternyata prosedur penerbangan yang dari Luxembourg ke Austria itu hampir mirip sama yang dari Austria ke Luxembourg, teman-teman. Nah, jadi tadi sebelum masuk ke security check, itu gue harus ngisi formulir begitu. Dan itu harus diisi pakai nama depan belakang, terus tanggal dan juga tanda tangan. Terus yang kedua, sewaktu tadi di pesawat itu kita juga dikasih formulir begitu, dan kita juga harus isi seperti informasi penerbangan, informasi personal begitu, nama lengkap, alamat, terus email, nomor telepon, terus pokoknya terus orang yang bisa dihubungin sesegera mungkin begitu ya. Tadi gue ngisi pokoknya si nama si Chris, begitulah. Ya, begitulah pengalaman penerbangan gue dari Luxembourg ke Vienna. Harapan gue semoga video yang gue bikin hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Pesan gue satu, please 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 stay safe ya. Oke, guys, sampai di sini dulu video hari ini, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Cus, bye bye.